Nih, gue sayang banget sama lo. Jangan banyak pikiran ya. Tapi kan bang, kalau sayang itu harusnya kerasa. Ini pengennya dimanja sama abang. Nih. Kan ibu Puput itu istrinya Pak Aji, Mak, bosnya Akang. Tadi mereka sendiri yang datang ke sini minta langsung. Nah, Pak Ajinya nggak bisa nyetir Vespa. Ya, lu temenin dong, biar nggak timbul fitnah. Temenin gimana? Lu telepon si Aji, dia kan punya mobil. Lu ikut dari belakang, biar nggak timbul fitnah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu makan duluan ya sayang ya, kakak-kakak kamu belum pada pulang. Iya mah. Ajak Indri, biar di mobil tuh gak timbul fitnah. Lu berdua sama si Aji. Maaf Bu, isi bahan bakar dulu, habis. Oh iya Pak. Maaf Bu. Iya Pak Rijal, enggak apa-apa. Maaf, maksudnya ibu turun dulu. Oh iya, maaf ya Pak. Kalau Mama sampai tahu gawat nih. Apa-apa, Papa bahagia banget kelihatannya. Tante Puput juga. Bisa Pak? Bisa. Ya. Udah. Iya. Lu duduk di depan, Indri di belakang. Malu, Mak. Kalau lu di belakang, Aji dikira supir dong. Bu Aminah, Pak Rijalnya lagi isi bensin. Kita susul ke sana aja ya? Iya, baik, Pak. Halo, cantik. Halo, Om. Mak, maaf ngerepotin ya. Silakan, Bu. Ayo, Mah. Ini Pak Aji. Ya, Bu. Maaf kalau jendelanya dibuka nggak apa-apa, soalnya saya suka mual kalau jendelanya ditutup. Oh iya, Bu. Kasih. Om Haji. Ya? Indri boleh tiduran nggak? Ngantuk. Ya, boleh. Tiduran aja. Hati-hati, joknya kotor. Gak apa-apa, Bu. Mak, berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang hamil ada-ada aja. Nih, gue sayang banget sama lo. Jangan banyak pikiran ya. Tapi kan bang, kalau sayang itu harusnya kerasa. Ini pengennya dimanja sama abang.
Nek. Kampung naik mobil orang. Sian bini si Loyo, saking kepengen naik mobil tuh nih. Bang, jangan-jangan dia hamil cuma supaya bisa naik mobil. Bang Rijal, boncengin Bu Puput. Baguslah, supaya Puput bisa ketularan kembar. Mana bisa, Mak? Yang bilang gak bisa itu siapa? Bisa, Mak. Yang bilang bisa siapa? Apa? Lu di mana? Kok posesif sih nanya-nanya? Iya, iya kenapa? Lu ada masalah? Papa jalan sama Tante Puput. Apa? Apa? Jalan gimana? Papa boncengin Tante Puput. Gua curiga ada apa-apa. Lagi ada urusan kali. Lu tuh terlalu curigaan. Iya, gua curigaan. Makanya lu kesini, biar lu lihat sendiri. Bentar. Papa mau jalan lagi sama Tante Puput. Gua mau buntutin. Ntar gua kabarin ya. Dra. Silakan, Bu. Iya. Sudah ya. Makasih Pak, sama-sama Pak. Ada-ada aja sih Indra. Masa Bu Puput pacaran sama Papa? Jemput gue sekarang. Gue lagi ngikutin Papa. Jemput gue sekarang. Ini juga urusan Papa. Oke, gue kesana. Cepat. Di mana? Awas lu. Jangan bilang siapa-siapa. Kalau motor Vespanya bisa bikin orang hamil kembar. Takutnya orang salah tanggap. Disangkanya Vespa keramat. Bisa dimarahin Bang Juki lo. Ada apa, Mat?
Ih.